Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, salam jumpa dan jumpa lagi. Sangat senang berjumpa dengan saudara-saudara di dalam firman Tuhan. Firman yang menguatkan kita menjalani hari-hari kehidupan kita. Saudara-saudara, kebahagiaan itu datangnya dari Tuhan. Suka, duka, semua kita jalani di dalam Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Kembali dalam channel Renungan Harian HKBP Setia Mekar. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini tertulis dalam Hosea pasal yang ke-6 ayat 6. Demikian bunyinya. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah daripada korban-korban bakaran. Demikianlah firman Tuhan. Pengenalan akan Allah, tentu dia hidup di dalam firman Tuhan. Pengenalan akan Allah, dia akan hidup di dalam kasih Tuhan. Karena Allah itu adalah kasih, maka dalam kehidupan orang yang mengenal Allah, dia tidak lepas dari kasih. Hosea mengingatkan pada bangsa Israel bahwa mereka itu sudah tidak setia lagi kepada Tuhan. Kalau digambarkan pada firman Tuhan ayat yang ke-4, kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Yang artinya mereka tidak konsisten dengan kasih setianya. Mereka mengasihi Tuhan hanya sebentar saja. Hal itu terbukti di mana mereka telah menduakan Allah dengan menyembah Allah lain. Mengapa mereka menyembah Allah lain? Sebenarnya itu berawal dari mereka sampai ke tanah Kanaan. Orang Kanaan itu tidak mereka usir. Dan ternyata bangsa Israel terkontaminasi dengan budaya, dengan agama Kanaan, yaitu menyembah Baal. Itulah yang mempengaruhi mereka, sehingga mereka juga hidup dalam menyembah Baal. Memang di dalam Hosea bin ayat pasal 6 ayat 6 dikatakan bahwa aku Allah lebih menyukai kasih setia, bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Mereka di samping menyembah Allah dengan memberikan korban bakaran, mereka juga menyembah Allah lain. Itulah yang mendukakan hati Tuhan. Maka melalui Hosea dikatakan bahwa bangsa itu akan menerima hukuman dari Allah karena mereka telah mengkhianati Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pengenalan Allah, tentu kasih setianya tetap kepada Allah. Kasih setianya tidak sebentar, tetapi selalu menetap. Dan orang yang mengenal Allah tentu
tidak mau mendukakan Allah, tidak mau menduakan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, semoga pendengar renungan hari ini tetap di dalam pengenalan akan Allah, di mana kasih setia senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Kita tidak menduakan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita melakukan rajin ke gereja, rajin juga untuk meminta kekuatan duniawi. Hal itu sangat melukai, sangat mendukakan perasaan Allah. Maka firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, mari agar kita lebih mengenal Allah lebih dalam, di mana Allah itu adalah Allah yang cemburu. Tuhan tidak mau diduakan. Tetaplah setia kepada Allah apapun keadaanmu. Walau duka, suka, tetap hanya Tuhan Allah saja yang kita kenal. Karena Dia adalah Allah yang luar biasa, yang menyatakan kuasanya bagi setiap orang yang percaya. Untuk itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, semakin mengenal Allah, tentu hidup jugalah di dalam firman Tuhan. Hidup juga di dalam kasih Tuhan. Kemarin kita sudah merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Hendaknya kita merdeka dari kejahatan, agar kita tidak lagi hidup di dalam kejahatan. Tetapi marilah kita hidup di dalam kasih Tuhan, agar kita boleh menikmati kemerdekaan itu dengan damai dan sukacita yang dari Tuhan. Bapak, Ibu, firman Tuhan semakin membuat kita lebih mengenal lagi akan kebaikan Tuhan. Selamat berkarya, semakin cinta Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman yang mengingatkan kami. Dalam pengenalan akan Engkau, kami menjauhkan diri dari kejahatan. Kami hidup di dalam kasih setia Tuhan yang senantiasa ada dalam kehidupan kami. Walau suka maupun duka, kami tetap setia kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Allah yang menjadi andalan bagi kami, karena kami menyadari bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kuasa. Tuntun kami Tuhan, agar kami hidup di dalam pengenalan akan Allah. Amin. Bapak, Ibu, jangan lupa bahagia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.